Ini kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Polri melaksanakan vaksinasi serentak Indonesia. Mereka pun juga diwongno ini loh. Laga lantas yang terjadi di Jalan Loceret Berbek, tepatnya samping SPBU masuk Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, melibatkan 3 sepeda motor. Bermula motor jenis CRF Nopol AG3614VBD yang dikendarai Muhammad Rafsan Jani yang berboncengan dengan Supriyadi, keduanya warga Desa Salamrojo, Kecamatan Berbek, melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Dari arah berlawanan motor Honda Scoopy Nopol AG3221UR yang dikendarai Nurul Rahman membonceng Bambang Dwi Susanto karena kurang memperhatikan situasi jalan terlalu ke kanan sehingga terjadi laka lantas. Sementara dari arah belakang melaju sepeda motor Suzuki Satria Nopol AG4664UB yang dikemudikan Tri Susilo warga Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan membonceng Jagat Eka Prayoga. Karena jarak terlalu dekat, Satria yang dikendarai menabrak motor di depannya. Akibat kejadian itu, Muhammad Rafsan Jani dan Nurul Rahman meninggal di TKP. Sementara Supriyadi yang dibonceng Muhammad Rafsan Jani mengalami luka berat dan 3 korban lainnya mengalami luka ringan. Ini saya jelaskan, cuma masyarakat sini kan taunya tadi kan langsung mendengar suara keras, tapi nggak tahu persis dari mana. Yang jelas, sepeda motor 3, korbannya 6. Yang kritis 3, yang meninggal di TKP 3. Kalau kronologinya sendiri bagaimana, Pak? Kronologi sementara saat ini, ya tadi cuma dengar aja, belum tahu persis, masih didalami sama penyidik laka. Hanya aja mendengar suara sepeda motor keras juga aja, tetapi keras. Ada berapa kendaraan, Pak, yang terlibat dalam kecelakaan itu? Ada 3, CRV 1, terus Scoopy 1, sama yang Satria 1. Tidak. Pak, imbauan kepada masyarakat pengguna jalan, Pak. Ya, sudah diingatkan, pengguna jalan jangan istilahnya terlalu kencang, karena situasinya ini kan tidak begitu terang, Pak. Jalan sini kan memang ada lampu, tapi kurang terang. Dan kalau malam minggu memang sering anak-anak muda itu naiknya keras-keras. Ya. Semua korban dilarikan ke rumah sakit, barang bukti 3 sepeda motor saat ini diamankan di kantor unit laka lantas. Ito, Netral 7, melaporkan. Ini kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Polri melaksanakan vaksinasi serentak Indonesia. Mereka pun juga diwongno ini loh.